بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جد كان من الشكور قدرة الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi Di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para uh, pemirsa UV TV, Insan TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Terakhir nama Allah yang kita bahas adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelumnya apa? Allah. Berarti sudah berapa sekarang? Kok dua? Tiga. Allah terus Ar-Rahman terus Ar-Rahim. Malam hari ini kita akan membahas dua nama sekaligus karena keduanya memiliki makna yang serupa atau mirip antara keduanya. Dan dua nama ini memiliki efek yang sama seperti efek yang ditimbulkan dari nama Allah Allah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Yaitu nama-nama yang menumbuhkan perasaan apa? cinta kepada Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita akan membahas dua nama yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Apa? Al-Karim dan Al-Akram. Dua nama ini biasa diterjemahkan yang maha mulia. Yang maha pemurah. Apa? Apa? Yang Maha Mulia, Yang Maha Pemurah. Pertama kita bahas dulu Al-Karim. Al-Karim ini di dalam Al-Quran disebutkan tiga kali. Berapa kali? Tiga kali. Kalau Al-Akram disebutkan berapa kali? Satu kali. Al-Karim berapa kali disebutkan? Tiga kali dalam Al-Quran. Ada tiga ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama ini. Sedangkan Al-Akram berapa kali? Satu kali. Kita ambil ayat sampel dari ayat yang menyebutkan Al-Karim. Yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 6. Surat apa? Al-Infitar ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim wahai manusia apakah yang memperdayakan kamu hingga kamu berbuat durhaka kepada Allah yang al-karim yang maha apa tadi? Maha apa tadi? Maha mulia, Maha pemurah. Allah itu sudah mulia sekali. Allah itu sudah memberikan kemurahannya kepada kita begitu banyak. Kenapa kalian durhaka kepada Allah? Apa yang membuat kalian terperdaya? Magharraka. Apa yang menyebabkan kalian terperdaya berbuat durhaka kepada Allah padahal Allah itu begitu pemurah kepadamu? Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama Al Karim. Adapun Al Akram berapa kali tadi? Satu kali. Ini ada dalam surat surat Al Alaq. Surat apa? Al Alaq ayat 3 Apa bunyinya? Iqra' Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Iqra <ti> <travail> wa <gad> rabbukal akram ya bacalah sesungguhnya Tuhanmu itu al akram sesungguhnya Tuhanmu itu al akram sebelum kita lanjutkan ya eh ini malah belum dibaca ya tadi ya ya malah belum dibaca silakan baca dulu halaman 22 على من يقولون بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى الكريم الأكرم جل جلاله قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أما اسمه سبحانه الأكرم ففي قوله عز وجل Iqra' wa akram. Nah, jadi kita sudah bahas Al-Karim disebutkan berapa kali? Tiga kali. Salah satunya ada dalam surat Al-Infitar ayat 6. Terus Al-Akram berapa kali? Satu kali Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 3. Sebelum kita lanjutkan uh, menarik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk membaca Iqra dengan namanya Al-Akram yang Maha Pemurah. Perlu kita pahami bahwa Allah itu kalau menutup ayat dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga Asmaul Husna itu pasti nama ini ada korelasinya dengan pembahasan dalam ayat tersebut. Ini perlu kita fahami. Jadi kalau misalnya Allah menutup sebuah ayat di ujungnya disebutkan asmaul husna, pasti asmaul husna ini punya korelasi, punya hubungan dengan pembahasan yang ada dalam ayat itu. Sekarang saya ajak panjang untuk berpikir. Ikra. Apa artinya jadi? Baca. Baca itu kan sarana untuk mendapatkan ilmu. Betul? Membaca sarana untuk mendapatkan ilmu. Ada enggak asmaul husna yang maknanya maha berilmu? Ada enggak? Ada. Kenapa? Al-alim. Kenapa? Al-alim. Kenapa ya? Kok tidak ditutupnya dengan apa? Ikra wa Alim, gitu ya. Pertanyaannya bisa dipahami. Karena kan ada korelasinya. Ikro itu adalah perintah untuk membaca. Membaca itu sarana untuk mendapatkan nopo? ilmu. Kalau menurut pemahaman kita yang sangat terbatas ini, kayaknya cocoknya itu di belakangnya bukan al-akrom, tapi al-alim, supaya nyam? nyam. Ternyata tidak. Ternyata Allah tutup dengan Al-Akram. Bacalah sesungguhnya Allah itu maha pemurah. Kenapa kok maha pemurah? Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Bahwa Rasulullah SAW ketika disuruh membaca. Itu beliau ketakutan. Beliau itu tertekan. Kenapa? Karena beliau tidak bisa membaca, dan suasana saat itu serem. Kenapa malam-malam sendirian di dalam gua? Tahu-tahu ada suara, coba jenengan bayangkan berada di sebuah tempat sepi, peteng, wengi, dewekan. ucu ucukan kan asing. Coba nyanyikan. bayangkan gimana? Ya. Kira-kira nyanyikan. ana apa saksas, Apa melayu? Mana orang sida melayu wis pingsan di situ. Wis semaput Anda bayangkan Nabi SAW di, dalam sebuah gua sempit. Sendirian, enggak ada teman. Tahu-tahu ada suara ikhrab. Baca. Padahal beliau enggak bisa baca. Dan bukan hanya suara. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari belakang dia apa kan? Didekap. Sampai beliau hampir enggak bisa bernafas. Sudah kayak gitu, sudah hampir kehabisan nafas, kehabisan nafas dilepaskan. Bisa bernafas. Habis itu suruh baca lagi, didekap lagi. Sampai berulang kali. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Terus, Iqra wa al akram. Ini ayat yang keberapa? yang ketiga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pemurah." Kata Imam Al-Qurtubi dinukil dalam tafsir beliau bahwa kamu gak perlu galau. Kamu gak perlu bingung ketika mendapat perintah dari Allah untuk membaca. Walaupun kamu itu tidak bisa membaca. nggak perlu bingung. Sungguh yang akan memberikan ilmu kepadamu adalah yang maha pemurah. Bisa dipahami korelasinya? Tidak perlu khawatir. Yang nyuruh kamu untuk membaca itu yang maha pemurah. Sehingga walaupun engkau tidak bisa membaca, engkau akan bisa membaca ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepadamu dengan kemurahannya. Enggak perlu khawatir. Dengan perintah tersebut, Allah tahu, Allah tahu enggak nabi kita enggak bisa baca. Tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu nabi kita enggak bisa membaca akan tetapi yang akan memberikan ilmu Siapa? Allah. Walaupun Nabi tidak bisa membaca. Allah yang akan memberikan ilmu tersebut. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tetaplah ngaji. Walaupun sing nyantol, sedidik. Karena yang akan memberi ilmu siapa? al akram apa tadi al -akrom. Yang maha pemurah. Tetaplah njenengan latihan baca Al-Quran. Walaupun orang lulus-lulus ikhrok siji. Bola bali bola bali orang bisa bedakan antara bak karo nun. Kur beda apa? Kok beda titik? Titiknya sama. Beda apa? tempat titik si ya. jinang dhuwur si jinang bolak balik orang bisa berikan tak karo iya beda apa titik tempat tempatnya titik satu dua di bawah yang satunya duanya di atas orang bisa bisa jim karo kok lagi lagi beda nobok Beda tempat, titik satu di tengah, satu di atas. Tidak ada masalah. Yang penting, kita berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghargai usaha manusia, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Bekerjalah seberapapun hasilnya. Karena yang akan memberi rizki bukan kerja kita. Tapi yang akan memberi rizki adalah Allah yang maha pemurah. Hmm. Sudah paham hubungannya? Ya. Ini kita sedikit nyinggung ayat apa tadi? Iqara wa akram. Baik. Sekarang kita akan berpindah. Apa sih معنى ستاند الكريم دن الاكرم نعم اكرم المعنى في حق الله عز وجل الكريم الذي يبدا النعمة قبل الاستحقاق ويتبرع بالاحسان من غير من استثابة ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء Kalau anda mau nulis silahkan, Habis itu saya jabarkan. Al Karimu, nama Al Karim artinya fi hakillah yang terkait dengan asma Allah ini. Al-Ladhi ni'mata qabla Al-Karim itu yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Saya ulangi, Al-Karim itu artinya yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya, wa yatabarra'u bil ihsani min Yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Terakhir, وَيَوْفِرُ الذَّنْبَ وَيَعْفُو عَنِ Al Karim itu artinya yang mengampuni dosa. Dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Yang mengampuni dosa. Dan memaafkan orang yang berbuat jahat. Coba diulangi. Apa yang pertama tadi? Al-Karim artinya. Yang memberikan nikmat kepada seseorang. Padahal dia tidak berhak. Terus untuk mendapatkannya. Terus yang berbuat baik tanpa meminta imbalan. Terus yang terakhir apa? Yang mengampuni dosa dan memaafkan orang yang berbuat kejahatan. Baik. Kita akan jabarkan satu persatu. Al-Karim adalah yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak. Siapakah seseorang itu? Siapakah seseorang itu? Mungkin salah satunya adalah saya dan Anda. Saya dan Anda. Allah berikan kepada kita mata. Sudah berapa tahun? Tergantung. Ada yang 60 tahun, berarti sudah 60 tahun. Selama 60 tahun itu mata yang Allah berikan kepada jenengan lebih sering digunakan untuk yang baik atau yang tidak baik. jeneng amlang Ya sudah gini aja sudah gini aja. 50 50 Masya Allah. Masya Allah. Oke, sekarang gini, saya kasih ilustrasi. Sehari berapa jam? 24 jam dikurangi tidur berapa 8 jam tinggal berapa 16 oke, okay. 16, mari kita bagi 50-50, 50-50, 16 bagi 2 berapa? 8, oke, okay. 00 pernah baca 8 jam Al-Qur'an? 8 jam mata ini cuma untuk baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, baca buku agama. Pokoknya untuk yang baik-baik saja. Pernah? Belum. Atau mungkin karena takut teriak gitu. Nggak berani ngomong. Pernah gitu. Itu 50-50 loh. 50-50 saja tidak. Tapi Allah tetap kasih mata itu kepada kita. Allah tetap izinkan kita bisa melihat Padahal mata yang Allah berikan kepada kita ini Sering sekali kita gunakan Untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Apalagi dengan adanya fasilitas gadget Apalagi dengan adanya fasilitas HP. Apalagi dengan adanya fasilitas smartphone saat ini. Berapa waktu dalam satu hari yang kita buang di depan layar HP tersebut. Untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita bandingkan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan waktu yang kita gunakan untuk melihat HP. Lebih lama mana waktu yang kita gunakan untuk melihat HP dengan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Dalam satu hari, berapa kali kita membaca HP? Dan berapa kali kita membaca Al-Quran? Dari situ kita mengetahui bahwa sebenarnya, ketika Allah setiap pagi memberi kita izin untuk bisa melihat, sebenarnya kita mendapatkan nikmat itu, padahal kita tidak berhak untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah Al-Karim. Karena Allah Maha pemurah. Silahkan anda analogikan dengan nikmat-nikmat fisik yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita berbuat maksiat kepada Allah hanya dengan mata kita? Ya atau tidak? Tidak. Kita berbuat maksiat kepada Allah hampir dengan seluruh anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Pernah kita berbuat maksiat dengan mulut kita? Sering. Kita lebih banyak bicara yang baik atau yang tidak baik. Allah berikan kita telinga. Telinga yang Allah berikan ini setiap hari Allah izinkan kita untuk mendengar. Lebih banyak kita gunakan untuk mendengar hal yang positif atau yang negatif. Hati yang ada dalam diri, yang ada dalam diri kita, lebih banyak kita gunakan untuk takut kepada Allah, untuk beribadah, tawakal, untuk ikhlas. Atau kita penuhi dengan penyakit-penyakit hati, penyakit iri, penyakit hasad, penyakit riak, penyakit sumah, penyakit sombong. Akan tetapi ternyata Allah masih beri kita hati. Allah masih kita beri kita izin untuk mendengar. Allah masih kasih kita izin untuk berbicara. Allah masih kita kasih kita izin untuk bisa berjalan. Padahal kaki ini berapa banyak kita gunakan langkah-langkah untuk menuju tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Kenapa Allah berikan itu padahal kita tidak berhak? Karena Allah Al-Karim. Dan ternyata itu bukan hanya masalah urusan duniawi fisik kita saja. Mata telinga termasuk juga hidayah yang kita dapatkan. Rata-rata dari kita masuk Islam, beragama Islam karena apa? Karena terlahir di dalam keluarga yang bapak ibu Islam itu kan ada di antara kita. Yang mendapatkan hidayah Islam karena mencari seperti Salman Al-Farisi, ada berapa ratus kilometer Salman tempuh untuk mencari agama Islam ini dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu negara ke negara yang lainnya, bahkan sempat dijual Salman oleh orang yang jahat. Sempat menjadi budak setelah berkeliling dunia dari satu negara ke negara yang lainnya, sampai akhirnya beliau menemukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sehingga beliau mendapatkan cahaya Islam dengan perjuangan beliau mendapatkan hidayah. Sedangkan kita, apa perjuangan kita untuk mendapatkan hidayah ini? Kenapa Allah berikan hidayah kepada kita, padahal kita tidak melakukan perjuangan seperti Salman? Karena Allah al-Karim. Apa jasa yang sudah kita berikan untuk agama ini sehingga kita tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istiqomah beragama Islam jasa kita tidak ada seujung kukunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengorbankan seluruhnya untuk Islam. Nyawanya beliau korbankan, hartanya beliau korbankan, kedudukannya beliau korbankan. Hidupnya beliau korbankan, semuanya beliau korbankan untuk Islam. Wajar seandainya Abu Bakar As-Siddiq beragama Islam wajar dan istiqomah di atas Islam sampai wafatnya wajah lah kita apa yang sudah kita berikan untuk agama ini nyawa kita ilmu kita harta kita waktu kita tapi Allah tetap sayang kepada kita Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita tetap bertahan di atas agama ini dan mudah-mudahan kita bisa sampai wafat di atas agama yang mulia ini itulah al karim yang memberi nikmat kepada seseorang padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya apa kata beliau? Wajtabarau bil ihsani min ghairi Allah Subhanahu wa Taala Al Karim artinya Allah Azza wa Jalla berbuat baik tanpa mengharapkan balas jasa. Seandainya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan separuh saja dari pemberian Allah kepada kita, mampu? Kayaknya mampu, Ustaz. Saya gajinya sebulan sejuta. Saya sekarang sudah kerja 30 tahun. Berarti kan 30 juta, Ustaz. 15 juta bisa, Ustaz. Memangnya Allah kasih nikmat kita cuma cuma gaji. Kenapa jenengan tidak hitung mata jenengan? Pinten regane? Berapa harga mata? Ada orang tok 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 tok, tok. asalamualaikum Waalaikumsalam. Wonten napa bari tumbas? Tumbas nopo? Tumbas mata. Matanya siapa? Jenengan mau mata ini dibeli oleh Allah Azza wa Jalla 100 juta. Mau? Ya wis, siji 1 juta, siji 1 juta. Berapa? 200 juta mau? Saya naikkan tawaran. Ikur etok meneh ya nyuk rada duwit ora semono. Sudah kita naikkan penawaran. Mata pertama 500 juta, mata kedua berapa? 500 juta. Berarti berapa? Satu minit. Kita beli, mau? Angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa ini tidak kita hitung? Telinga kita, mulut kita, hidung kita, nafas yang setiap hari kita hirup. Jantung yang setiap hari berdetak. Ginjal yang setiap hari bekerja untuk membersihkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa itu tidak kita hitung? Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua kepada kita tanpa minta imbalan. Kira-kira ada enggak orang di zaman ini yang memberikan sesuatu setiap hari 100 juta, 100 juta, sudah tanpa minta imbalan. Wonten apa Wong usah tanpa imbalan 100 juta. Ya, kalau ada orang gaji jenengan 1 juta setengah, kira-kira minta imbalan? Minta. Apa? Kerja penok temen kayak mangan turu, Mana ada orang gaji, 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 gaji enggak minta apa? imbalan minta imbalan imbalannya apa? Bekerja di situ. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala sesuatu tanpa minta imbalan. Kenapa tidak minta imbalan? Karena Allah tidak butuh imbalan. Allah tegaskan itu dalam surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Ya ayyuhan Apa artinya? Wahai para manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya fakir. Fakir ini kenapa Butuh. Antumul fukara'u ilallah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Kemudian Allah tutup apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu adalah al-ghaniyu. Apa al-ghaniyu? Yang maha kaya. ya yes, sing pengin anaknya suki, ya yeah. biasanya dijenengi anaknya Abdul Goni. Tapi jadi ngurus suki suki Ya yo. <laughs> kan sudah dikasih mata, <laughs> sudah dikasih apa? Telinga. Kaya atau tidak? Kaya. Wallahu huwal ghaniyu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya. Alhamidu yang maha terpuji. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Karena kekayaannya itu Allah nggak butuh dengan kita. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat. Jangan dipikir Allah itu butuh dengan sholat kita enggane nggih enggane jenengan botan salat Allah rugi no mboten rugi mboten boten jangankan kita manusia sedunia enggak salat Allah tuh enggak rugi orang Jawa Timur mengatakan rapaten rapaten gue apa sih ya rapaten kuwi apa ya enggak enggak apa apa? Bukan. Enggak ngaruh lah. Enggak rugi, enggak 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 ngefek. Enggak ngefek. Ya. Bahkan dalam hadis uh, disebutkan, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ada afjari qalbi rajulin minkum Dalam hadis kursi disebutkan seandainya kalian semuanya manusianya jinnya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir berarti nggak ada yang kelewat ya nggak ada yang kelewat semua manusia semua jin semuanya menjadi makhluk yang paling jahat di muka bumi. Udu orang kursolatok tapi menjadi makhluk yang paling jahat semuanya. Siapa ya kira-kira ya? Ya Fir'aun pada nana. Jadi Fir'aun yang dunia gue ora kursi ji. Kabean wong sedunia gue jadi Fir'aun. Apa kata Allah? Mana kasadari kami mafi mulki Sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Gak ngefek sehingga kalau kita sudah disuruh sholat, terus kita nggak sholat, itu nggak merugikan Allah, tapi merugikan diri kita sendiri. Dan ketika kita sholat yang untung, kita bukan Allah. In ahsantum, ahsantum li amfusiku. Kalau kalian berbuat baik, itu efek baiknya buat kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat jahat, efek buruknya buat kita sendiri. Jadi nggak nggak ngefek sama sekali buat Allah Subhanahu Taala. Maka makna al karim adalah Allah memberi tanpa membutuhkan apa balasan. Maka Allah kasih kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Orang Islam, orang kafir, orang mukmin, orang tidak beriman, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak membutuhkan balasan dari mereka. Sudah. Terus apa tadi yang ketiga? Wa yaghfiru dan mengampuni dosa wa ya'fu 'anil dan memaafkan orang-orang yang berbuat Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, seandainya kita mau minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Ardi seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah. dengan membawa dosa sebesar bumi. Thumma laqita la tusyriku bi syai'a la ataituka bi maghfirah. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan sebesar bumi pula. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, kalau dia mau datang kepada Allah beristighfar, memohon ampun, bertaubat, Allah akan ampuni. Walaupun terulang, 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 terulang. Karena Allah itu memiliki nama At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Maha penerima taubat. Yang namanya maha itu berarti berarti berkali-kali. Berapa kali? Seratus 100 kali? Seribu kali? Kalau panjenengan punya teman. Kemudian berbuat salah kepada jenengan dalam sehari seratus kali. Beribun. Lanjut. 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 Ya. Oh, jangan kan sampai 100 kali. Kau seping telur Seandainya Allah itu menyikapi kita seperti sikap kita kepada teman kita, apa yang terjadi? Hah? Apa yang akan terjadi? The end. Apa the end? tamat kita. Kalau seandainya Allah menyikapi kita seperti kita menyikapi teman-teman kita. Seperti kita menyikapi istri kita yang sulit memberikan maaf. Atau seperti kita, sikap kita kepada anak-anak kita yang kita sulit berat memberi maaf. Atau kepada pembantu kita, atau kepada karyawan kita, atau kepada bawahan kita. Yang kita sulit untuk memberikan maaf kepada mereka. Seandainya Allah menyikapi kita seperti sikap kita kepada orang-orang tersebut. Selesai nasib kita. Berapa kali dalam sehari kita berbuat dosa kepada Allah. Seandainya kita mau datang memohon ampun kepada Allah. Allah akan terima berapa kalipun dosa itu terulang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi lagi Adnaba 'abdun dhanban faqala Allahumma ighfirli dhanbi Ada seorang hamba berbuat dosa Setelah dia berbuat dosa dia berkata Allahumma ighfirli dhanbi ya Allah ampunilah dosaku Begitu hamba tersebut berdoa, faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Adznaba 'abdi dzamba." Hambaku barusan berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru wa ya'khudhu bi dzambi, tapi dia sadar Bahwa dia punya Tuhan yang mau mengampuni dosa, dan kalau dia tidak mau mohon ampun, maka Allah akan hukum dia. Maka Allah pun ampuni dosa hamba tersebut. Besoknya, hamba itu mengulang dosa lagi, kemudian dia pun tidak putus asa untuk minta ampun. Dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku." Maka Allah pun menjawab. Hambaku barusan berbuat dosa, tapi dia masih tahu punya Tuhan yang mau mengampuni dosa. Maka Allah ampuni dosa hamba itu. Hamba itu mengulang lagi perbuatan dosa tersebut, kemudian dia minta ampun lagi sama Allah, dan Allah kembali menjawab hambaku, "Tahu, sadar, ingat, dia masih punya Tuhan yang mau mengampuni dosa." Dan hamba mau minta ampun. Maka aku ampuni dosanya. Terus seperti itu. Maka kemudian Allah berfirman. I'mal ma faqat Berbuat sekehendakmu aku akan ampuni engkau. Yang penting engkau mau meminta ampun. Ini yang kurang dari kita. Kita mengulang-ulang-ulang dosa, tapi kita kurang istighfar. Kita berulang-ulang berbuat dosa, tapi kita kurang taubat kepada Allah. Yang penting kita terus konsisten untuk bertobat beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal berapa? Seratus kali sehari minimal ini termasuk zikir pagi. Ya, kalau enggak sempat dibaca di pagi, dibaca di sore. Astagfirullah wa atubu ilaihi, Astagfirullah wa atubu ilaihi, Itu minimal. Lah kita kadang-kadang minimal saja? Enggak. Hmm. Jadi pagi sudah 100 kali. Apa mau berdiri ya? minimal loh, minimal. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah akan ampuni seandainya kita mau untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya wallahu taala a'la wa alam. terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh